translate bahasa kuno ini bisa membantu kalian nih Greeters. China membuat alat translate nih buat membaca teks kuno. Hebat banget ya. China telah meluncurkan Sunse yang dirancang khusus untuk proses dan penelitian buku-buku kuno. Dikembangkan oleh para peneliti dari Fakultas Manajemen Informasi Universitas Pertanian Nanjing. Model bahasa besar ini dapat menjalankan fungsi seperti pemahaman bahasa alami, terjemahan otomatis, pembuatan puisi, dan pengindeksan otomatis. Model ini dapat memfasilitasi pengguna umum untuk memahami ekspresi kuno, memberi tanda baca, dan menerjemahkan ke dalam bahasa China modern. Berkat alat pintar ini, para profesional dapat menggunakan analisis leksikal, klasifikasi teks, pencocokan, dan pembuatan abstrak. Alat bahasa ini juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi lebih banyak pembuku kuno dan mendorong pengembangan kreatif budaya tradisional Tiongkok. Model bahasa besar Sunse juga akan diterapkan dalam penulisan kecerdasan buatan AI, pengajaran AI, dan hiburan digital. Nah, itu dia sekilas tentang aplikasi pintar terbaru dari China. Kira-kira bisa dipakai buat translate apa aja ya?